Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melimpah rahmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sama-sama kita hadir di Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pengajian mingguan kita, yaitu pengajian kitab Tauhid, kitab Sulam Tauhid. Jadi insyaallah untuk pada malam ini kita sambung pengajian kita. Sambung sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib untuk Allah. Bagaimana lepas kita telah bincangkan yang dikenakan dengan sifat, bukan dengan sifat kalau kata buat nanti yang mutakan nafsi, sekarang dengan sifat yang bu alami nafsi. Ini insyaAllah pada malam ini kita nak sambung sifat yang keenam, jenis sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Jadi sifat wahdaniyah termasuk dalam sifat-sifat salbiyah. Jadi 20 sifat wajib dalam Allah tu terbagi pada 4 kategori: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawi. Kenapa dibuat kategori-kategori ini? Supaya kita dapat membezakan. Dapat membezakan di antara sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni sifat yang tersendiri. Masing-masing sifat itu sendiri isal, semuanya isal, semua kodim. Sifat Allah semuanya isal, sifat semuanya kodim. Super zat, zat Allah Ta'ala isal, kodim. Ini sifat Tuhan, isal, kodim. Wahdaniyah, jadi tertuju pada maksud isal. Maksud isal. Wahdaniyah artinya satu atau tunggal. Satu atau tunggal. Dan mustahil ia berbilang-bilang. Kalau kata sifat salbiyah ni lawan dia. Dia nak cerita tentang lawan. Dia nak cerita tentang lawan. Okey. Contohnya wahdaniyah esa. Apa dia esa tu? Tidak boleh bilang-bilang. Nanti itu makna dia. Apa maksud dia mutala binafsi? Jadi berdiri dengan makna sendirinya. Maksud Allah tidak berajar. Apa maksud muka waktu ta'lim hawadis Allah Ta'ala kesalahan yang baru? Apa maksudnya? Tak suka bahan. Itu salbiyah. Jadi dia nak menegatifkan sifat-sifat yang tak layak di sifat Allah. Dia nak menegatifkan ataupun menolak. Salbi ini maksud negatif. Maksud dia nak menolak apa yang tak layak Allah. Kidam, apa maksud kidam? Sedia. Tak baru. Tolak baru timbul kidam. Tolak berbilang-bilang, tumbuh wahdaniyah tu. Jadi semua sifat-sifat yang lama mensucikan Allah, sifat-sifat yang layak bagi ketinggian kesucian Allah. Kalau sifat ma'ani lain pula, dia bukan jadi macam tu pula sifat ma'ani. Contohnya kudrat, apa tu kudrat? Tak boleh kata kudrat. Kudrat tak lemah, tak boleh kata itu. Dia tak sempat sabiam. Itu sifat kudrat. Apa kudrat? Oh, kudrat ni sifat kuasa. Sifat kuasa. Ini sifat yang ada pada zat. Oh. Sifat yang ada pada zat. Sifat yang tinggi pada zat. Oh, betul. Kita pun ada kuasa juga, kederat juga. Ada dekat kita, ada. Nampak ada kederat tu. Nampak tak? Tinggal dia timbul tak nampak. Nampak ada kederat tu, tak nampak. Sebab dia berbentuk maknawiyah. Itu kata maknawiyah. Bentuk ma'ani. Ini sifat yang punya makna-makna. Sifat punya makna maksudnya kita dapat kesan sifat-sifat tersebut melalui makna-makna. Contoh sifat kudrat, kita boleh nampak dah sifat kudrat dekat saya. Kan sifat kudrat ni kita, saya boleh buat keluar tak sebelah mana ni kudrat saya. Tak boleh. Jadi sifat tu tak boleh bercerai tangan dengan saya. Mana boleh bercerai tangan dengan saya? Sifat kudrat itu saya ada kudrat, tapi kudrat kita berbilang-bilang. Kudrat kita baru timbul. Boleh bilang-bilang Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala sifat kudrat esok. Tidak boleh bilang-bilang. Tapi keadaannya boleh tak boleh. Jadi sifat tu ada boleh zat. Sumpah daripada Allah Ta'ala. Ya daripada sini saya. Pada sifat kudrat. Tidak boleh buat keluar cerai tangan. Boleh nampak lah boleh. Boleh. Bila saya buat kerja apa semua.
nampak buruk dia. Kalau saya duduk saja tak buat kerja apa, tak nampak. Ya Allah, kita nampak. Kalau tak nampak, kita nampak lagi apa kejadian dia. Yang buat dengan Allah kuasa lah. Itu je. Kita tak nampak lah Allah tu buat pokok durian, ataupun Allah Ta'ala tu buat padi, ataupun Allah Ta'ala tu buat lembu. Kita tak nampak lah Allah Ta'ala buat lembu. Nampak? Tapi lembu dicipta, dijadikan. Siapa jadikan Allah? Okay. Lembu dicipta. Dicipta oleh Allah. Ada urutan kejadian, ada tertib kejadiannya. Nak cipta hebat tak lah. Ini ada tertib kejadiannya. Bukan kata timbul toy macam silap mata. Ada tertib kejadian hebat kan? Nak buat toy silap mata. Tengok itu pun tak lebih buat. Sekelip mata. Malah lebih cepat daripada sekelip mata lah. Semua kejadiannya. Dan tak boleh buat. Tapi makhluk ni berwaktu. Ada waktu, ada umur, ada urutan kejadian. Maka kalau menjadikan kita menurut fitrah, ada perjalanan dia. Lembu. Bukan kata timbul itu. Pokok durian bukan kata timbul. Lepas-lepas biji belakang rumah, pagi-pagi esok, pokok durian. Pokok. Tak. Tanam biji, naik sikit-sikit. Makan tahun. Jadi itu dia Esau, sifat Esau. Itu nak cerita sifat Ma'ani lah. Begitu sifat-sifat Ma'ani yang lain. Itu beza. Ma'ani dengan Salbiah. Kalau Salbiah ni nak tolak. Alah-alah Esau, apa tu Esau? Tak boleh bilang-bilang. Tak payah tanya banyak-banyak, tak payah pening pula. Apa maksud Esau? Tidak boleh bilang-bilang. Apa tidak boleh bilang-bilang tu? Esau? Apa itu Esau? Tidak bilang-bilang. Maksud itu. Apa tidak bilang-bilang tu? Esau? Ya lah, apa dia? Esau? Tak nak apa dia? Ni yang pening kepala. Dan mustahil ia, ini Allah Ta'ala berbilang-bilang. Bahkan wajib ia satu pada zatnya. Ini Esau pada zat. Tak nak jumpa dia. Allah Ta'ala tidak berjusu. Kita berjusu. Saya pun Esau juga. Mana dah saya seorang je datang muka bumi ni. Tapi kita berjuzuk walaupun kita seorang, tapi berjuzuk ada tangan dan kepala apa semua. Allah tidak berjuzuk. Allah bukan jenis juzuk-juzuk. Kita juzuk, tertentu berjuzuk darah, juzuk urat perut, tulang rangka, jantung, paru-paru, daging, isi, kulit, tangan, kepala, mata, hidung. Ini semua juzuk. Juzuk-juzuk ini digabung. Jadi kita digabung-gabung-gabung berupakan kita. Allah bukan jenis juzuk-juzuk-juzuk gabung. Rupa Allah bukan. Bahkan wajib yang satu pada zatnya, satu pada sifatnya. Ini Esau pada sifatnya, sifat Allah Ta'ala pun Esau. Sifat hayat ke, sifat kidam ke, sama basar kalam ke apa ke, semuanya Esau. Ini tunggal. Tiada yang menyerupai sifat Allah. Hanya Allah Ta'ala saja bersifat. Ini sifat-sifat hebat. Dan satu pada perbuatannya. Apa-apa ini perbuatan Allah Ta'ala pun Esau. Mana orang lain boleh buat pokok durian? Mana orang lain boleh buat pokok sawit? Allah Ta'ala saja yang Esau berperbuatannya. Okey. Allah Ta'ala saja yang buat. Bukan kata pakat-pakat buat. Contohnya Allah Ta'ala jadikan kita ada orang bantu dia dah. Kita buat ada bantu. Contoh buat rumah, buat surau ni. Kalau seorang-seorang tukang boleh buat bila lambat siaplah. Sudah siap. Patah pinggang. Tak pun sakit lutut. Kerana teruk bekerja. Keterangannya lah seperti berikut. Satu pada zat dan pembahagiannya. Maksudnya Esau pada zat. Yang katakan Esau pada zat. Pertama, zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada darah, daging, urat, tulang dan kulit. Nampak? Zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Ini juzuk ni. Juzuk darah, juzuk daging, juzuk urat, juzuk tulang dan juzuk kulit, juzuk mata, tangan, kaki sebagainya. Allah tidak macam tu, terdiri. Maksud zat Allah ni, zat ni diri lah. Zat ni diri. Bahasa Arab, zat ni bahasa Melayu maksudnya diri. Jadi diri Allah tidak terdiri pada perkara ni.
diri Allah esa. Kita tak tahulah macam mana kau sudah rupa lah. Kau sudah gambar daripada akal. Diri Allah Ta'ala macam mana? Jangan. Haram. Apa yang kita boleh cerita, yang ini diri Allah, izzat Allah, tidak terdiri pada juzuk-juzuk, tidak berjisim, tidak berjisim, tidak berjirim. Jirim ini memenuhi ruang. Allah bukan bertempat ataupun Allah memenuhi ruang. Jirim dia mesti bertempat. Kita jirim, kita bersifat bertempat. Kena ada tempat, kena ada ruang. Makhluk bersifat jirim, ini kena ada ruang untuk duduk. Tak ada ruang untuk duduk, nak duduk mana? Gua sepek sana nak duduk mana? Masuk celah itu. Plastik man membohong. Kena ada ruang. Udara pun kena ada ruang, memenuhi ruang. Tak ada ruang, udara tak boleh bergerak. Contohnya dalam ni boleh gerak ni, ni dalam air ni, udara boleh masuk? Tak boleh. Dia ada ruang untuk dia, air pun ada ruang. Ini ruang ni lah, dalam botol. Adakah dia tersebar keluar tak? Duduk dalam botol ni lah. Bila kita tuang, dia memenuhi ruang lain pula. Itu jirim. Allah Ta'ala bukan macam tu. Sebab Allah Ta'ala tidak bertempat. Begitu juga jauhan. Allah Ta'ala tidak berjauhan. Jauhan ini sesuatu yang halus, tidak nampak dengan mata. Contohnya kita tak nampak Allah Ta'ala, maka kita kata Allah Ta'ala ini jauhan. Ini benda yang halus, macam harta kuman. Itu jauhan. Dipanggil roh. Jauhan. Cahaya. Jauhan. Jauhan ini lawan jisim. Jisim ini benda tubuh, boleh pegang. Jauhan ni tak boleh pegang, kecil sungguh, halus. Tak boleh nak gerak, tak boleh nak belah. Jisim boleh gerak, boleh belah, boleh gesek dan sebagainya. Boleh. Boleh. Sagat. Boleh sagat dan siang. Siang dan siang, siang. Siang dan ni macam buluh kita gesek tau. Siang. Gau. 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 Tidak boleh apa, jisim boleh diraup. Jauhan mana raup mana? Kuman boleh raup, raup. Nampak bodoh. Cahaya nak raup, nak raup mana nak raup? Cahaya. Pegang tak boleh. Asap. Itu jauh harum. Mana boleh pegang, mana boleh kau? Nak pegang tak boleh. Yang Ta'ala bukan macam tu juga. Walaupun Allah Ta'ala tidak kelihatan nampak raih, tapi bukan macam tu. Jin macam tu. Jin dia jisim, cuma daripada api. Jin ni tidak dijadikan daripada lidah api. Kita tengok lidah api mana? Tengok lidah api, hujung api mana? Warna biru kan? Jin kau tahu lah. Bukan boleh pegang. Dia jelaga. Dia bentuk nampak macam jelaga. Macam oasis. Tembus. Tembus cahaya. Jin. Itu jin. Kalau kata malaikat pula, cahaya daripada cahaya pula. Daripada cahaya malaikat. Bersalahan zat makhluk. Jadi berlainan dengan zat makhluk, tubuh makhluk, diri makhluk. Bersusun dan berkapuh, boleh berbelah bagi buah. Maksudnya berjusuk-jusuk, bersusun maksud mempunyai jusuk-jusuk. Dan boleh kapuh, boleh cantum, boleh belah, boleh bagi, boleh koyak, boleh kerat. Dan kerana bersusun dan berbelah bagi, inilah dia makan kampung pasir. Dipanggil kam mutasil pada zat. Apa maksud kam mutasil pada zat? Ini menafikan bilangan berhubung pada zat. Maksudnya menafikan zat tu berbilang-bilang, berjuzuk-juzuk. Itu kam mutasil di zat dipanggil. Menafikan Allah Ta'ala tu berbilangan pada juzuk. Jadi menafikan bahawa
menafikan makhluk. Menafikan Allah Ta'ala tu berbilangan juzuk. Jadi Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki, dia juzuk lah. Ada wajah, ada muka, ada kepala, jadi berjuzuk. Jadi kita kena nafi, Allah Ta'ala bukan berjuzuk. Allah Ta'ala tidak bertangan, tidak mata, tidak berkaki, tidak berkepala. Sebab Allah Ta'ala tidak berjuzuk. Tak sempat payah, siapa pun payah, tak ada, tak tahu. Tidak mencapai kata itu. Contohnya Al-Quran, kita tidak boleh mencapai sepenuhnya maksud. Sebab di kalam Allah, kita hanya mencapai sekat mana Allah Ta'ala bagi. Akan fikiran yang kita mencapai. Nah, yang makna Al-Quran itu lebih besar lagi. Seluruh ulama kata, macam mana kita nak capai faham Al-Quran dengan secara hakiki, secara hakikat. Kena jadilah Allah. Ulama kata itu. Kalau kita nak capai faham Al-Quran secara hakikat, secara betul-betul original 100%, kena jadi Allah Ta'ala. Kalau Ta'ala saja yang memahami kalam dia 100%, kita mana boleh memahami Al-Quran 100%. Banyak lagi rahsia-rahsia. Ada sebaliknya yang tersimpan, kita tak tahu makna dia sebenar. Kita hanya tahu zahir saja. Sekat mana Allah bagi pelotok sekat kita saja. Tapi ada lagi masuk-masuk di sini, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana nak tahu? Itu lama tanya, kenal jadi Allah Ta'ala. Gila. Aduh. Kita ni tinggi-tinggi kita boleh dapat tahu Al-Quran dengan penuh dalam secara hakikat. Tak boleh, hakikat hanya Allah saya tahu. Yang ayat 4, yang 2. Perbuatan Allah Ta'ala tidak menyerupai perbuatan makhluk. Perbuatan Allah tidak menyerupai perbuatan makhluk. Sebab perbuatan Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Allah Ta'ala buat daripada tiada kepada ada. Kita ni, perbuatan kita ni, benda hak dada, cuma kita cantikkan. Cuma perbuatan kita ni benda hak dada. Contoh macam sebelah ni, simen, batu. Contohnya macam surau ni, buat surau buat rumah ni pun semua. Batu, simen pun semua benda. Kita cuma gabungkan je. Simen kita buat. Simen Allah Ta'ala buat. Batu pun semua Allah buat. Cuma kita benda tu ada dah kita kapuhkan. Bukan daripada tiada pada ada. Allah Ta'ala penciptaan dia, perbuatan dia daripada tiada pada ada. Okay. Kerana perbuatan Allah Ta'ala atas jalan mengada. Benda tu tak ada, ada. Manakala perbuatan makhluk atas jalan ikhtiar dan usaha yang tidak memberi kesan. Nampak? Atas jalan ikhtiar usaha, macam rumah ni. Benda dah ada siap, kita cuma ikhtiar kan? Betul. Bukan beri bekas. Bukan kita yang beri bekas, kita beri jadi. Bukan kita beri jadi. Simen kita beri jadi. Tak beri jadi. Surau ni memang kita berikan, kita jadikan. Tapi bukan kita beri jadi secara hakiki. Secara hakikat yang Allah Ta'ala boleh jadi. Sebab simen pun semua, pasir pun semua. Kita boleh buat pasir ke? Tak boleh. Okay. Jadi yang beri bekas, yang beri jadi Allah. Kita buat mutu. Yang beri jadi Allah. Besi pun mana kita buat besi ke? Besi kita mana boleh buat? Minyak petrol kita boleh buat. Tak boleh buat. Jadi yang boleh bekas Allah. Itu cerita dia. Kita cuma cantum-cantum. Yang boleh jadi, yang boleh hidup betul tu Allah. Sebab minyak tu datang dari Allah. Besi datang dari Allah. Getah kerap datang dari Allah. Sepuluh surau ni cantum-cantum jadi surau. Tapi simen datang dari Allah. Pasir datang dari Allah. Bulu kapek datang dari Allah. Semua datang dari Allah. Jadi yang boleh bekas Allah. Kita potong getah.
Kita cuma motong saja. Pokok kita dah kita buat skrap sendiri ya. Bukan kita tanam pokok. Kita buat pokok kita tak buat. Allah yang buat pokok kita. Allah yang beri jadi skrap. Allah yang beri jadi tilam apa semua. Yang maksudnya yang beri bekas Allah. Kita cuma atas jalan isa ikhtiar. Memperjalankan benda itu saja. Itu je. Ikhtiar untuk menguruti, mengurut ataupun berjalan benda tu. Pergi motor, naik motor itu saja. Ikhtiar naik motor. Lepas tu tarik pisau. Mentertibkan benda itu saja. Itu maksud ikhtiar kita tarik pisau keluar kita. Bukan kata duduk silam panggung dalam rumah. Tengok-tengok. Sus, getah sekerap berjalan balik rumah kita. Cok jalan ni menitik sendiri menitik daripada pokok kebun kita menitik jalan derek balik rumah kita gila gitu masuk ke pintu pagar meripung dekat laman rumah kita jadilah kita sekerap gelap-gelap tak yang motong maksud tak ada jalan-jalan ikhtiar pun tak ada usaha ikhtiar pun semua kita duduk di laman rumah kita sekerap balik sendiri tu gila lah tak lah boleh buat kita takut kita jadi gila lah. Masalah bagi akal fikiran kita lemah. Maka gila aku fikir kaji. Macam mana aku tak sekerah ambil jalan kalau buat kaji ya? Saintis, dunia saintis mana boleh pakat mari lah. Berhimpun kat Sungai Berdarah ni. Kaji. Ambil lah bubuk tabu ni. Fikir macam mana ketas kerak boleh balik jalan sendiri ke rumah. Saintis gila, kapung ni gila, aku semua gila. Saintis pun gila. Kalau boleh buat itu habis gila, saintis gila, semua gila. Kali-kali tak iman pun gila. Ustaz kalau ustaz pun habis gila. Ya. Yang tak boleh buat. Ada urutan. Urutan tu ikhtiar, urutan tu lah kalau perintah kita. Perintah kita turun. Urutan tu lah. Urutan yang tertib tu lah kalau perintah kita suruh tertibkan tu. Tapi yang lebih bekas menjadi Allah. Rumah ni boleh jadi boleh bekas Allah berdiri melekat simen kerap semua Allah boleh jadi. Allah boleh bekas. Simen kerap boleh berdiri buat semua ni. Itu saja kita masak sebagainya. Sebagai urutan saja tertik saja. Campur ni, tumis ni, bawang semua. Jadi masakan. Tapi yang menjadikan masakan jadi boleh bekas ke Allah. Ikan mari mana, daging mari mana. Kita boleh buat ikan boleh buat daging sendiri kan rempah. Main mana? Butir-butir rempah pun semua tu. Bawang pun semua. Kita boleh buat bawang kan? Kita cuma kumpulkan urutankan tertibkan benda tu saja. Yang boleh bekal Allah. Sebab asal benda ni semua kita bukan boleh buat. Itu kita lah. Lampu ni, elektrik ni. Datang mana elektrik ni. Kita cuma urutankan tertibkan benda tu. Pasang bubuh plus bubuh sarung dia. Tarik wayar wiring pun semua. Bukan kita yang bagi menyala. Allah yang bagi bekas. Sebab api elektrik pun ni siapa yang buat kita boleh buat ke api tu? Wayar getah, wayar kuprung pun dalam tu. Kita boleh buat ke? Plastik ni kita boleh buat ke? Bukan kita buat. Allah yang bagi jadi, Allah yang bagi buat. Kaca pun semua Allah bagi jadi ya. Kaca lampu ni pun semua kaca Allah bagi jadi kaca. Kita boleh buat kaca ke? Kaca daripada silika. Silika daripada silikon. Silikon kita boleh buat ke? Mana boleh? Punya beri bekas, beri jadi Allah tu. Kereta boleh kita naik pun semua. Orang tu apa syarikat Ion buat. Bukan syarikat Ion buat, Allah yang buat. Besi tu main mana? Allah yang buat. Getah tu skrap pun semua, tayar pun semua Allah. Jadi kita boleh buat getah, tayar, getah skrap tu. Kenapa nak boleh buat? Semua enjin petrol pun semua enjin pun. Kita cuma uruti benda tu, tertibkan benda tu. Cantum, besi kita masak. Bubuh lacuan berbentuk jadi kereta, tayar tu. Maka berjalannya, berjalan ni bekal Allah. Sebab hakikat benda ni semua hakikat datang daripada Allah. Bukannya petrol yang menjalankan kereta itu. Bukan kita yang menjalankan kereta itu. Allah yang menjalankan kereta itu. Allah yang menjalankan kereta, bukan petrol. Petrol datang daripada mana? Allah yang buat. Allah Ta'ala yang menyala petrol tu masuk enjin, meletup dan sebagainya. Lalu berlaku pergerakan sebagainya. Allah yang bergerak benar tu. Besi-besi tu semua datang daripada Allah. Kena fikir sampai macam tu lah.
baru dapat faham siapa yang dibekas, siapa yang boleh jadi. Jangan nampak komen yang boleh jadi kereta tu, ataupun kilang-kilang kereta yang menjadikan kereta tu. Okey. Manakala perbuatan makhluk atas jalan ikhtiar dan usaha yang tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Yang memberi bekas dan kesan adalah Allah Ta'ala yang memberi bekas yang menjadi. Dan ada perbuatan atas jalan mengada daripada makhluk, itulah dinamakan kamun fasil pada perbuatan. Ini menafikan bilangan bercerai pada perbuatan Allah. Ini kamun fasil pada af'al. Ini kita menafikan bilangan bercerai pada Allah. Maksudnya kita menafikan ada makhluk atau apa yang boleh buat serupa Allah. Mana boleh? Ada siapa-siapa boleh buat nyamuk kah? Ada siapa-siapa boleh buat besi? Boleh buat minyak besi? Ada siapa-siapa boleh buat minyak petrol? Ada siapa-siapa boleh buat surau? Okey, tukang boleh buat surau. Tukang tu boleh buat simen ke? Tukang tu boleh buat pasir? Tukang tu boleh buat... Tak boleh. Tukang tu semua tertibkan benda tu saja. Kedua-dua kam ini, mutasil dan mufasil, ternafi kedua-duanya dengan wahdaniyah Allah Ta'ala pada perbuatan. Ternafi kedua-dua itu, mutasil dan mufasil itu dengan wahdaniyah yang ada pada perbuatan. Dengan wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada zat. Jadi Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada perbuatan, menafikan segala berbilang-bilang ni. Berbilang dia berbentuk mutasil dan berbilang berbentuk mufasil. Sama ada berbentuk mutasil atau berbentuk mufasil. Apa? Mutasil, mufasil lagi pelan-pelan tu. Saya tahu ada sengah tu baru dengar. Jangan risau. Tauhid yang kita anggap susah. Tauhid ni kita anggap yang ni ilmu supaya Allah kukuhkan lagi etika kita. Kukuhkan keyakinan etika tu. Kita niat itu supaya Allah kukuhkan etika dan keyakinan kita terhadap Allah dan terhadap kuasa dan segala sifat-sifat. Sifat wahdaniyah ini adalah sifat yang terpenting sekali di dalam ilmu ini. Dengan sebab demikian dinamakan ilmu ini dengan ilmu tauhid. Jadi ilmu kaji tentang keesaan Allah. Sebab apa? Sebab dalam ilmu tauhid, sifat wahdaniyah lah adalah amat penting sekali. Tajuk yang paling penting. Begitu juga ilmu tauhid dipanggil juga sifat kalam, kerana perbahasan kalam amat sukar. Perbahasan sifat kalam adalah antara perbahasan sifat-sifat Allah yang sukar. Sifat kalam sebab dia nak kait dengan Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak berbahasa Arab, tidak berbunyi, tidak bersuara, tidak bertulisan. Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab, bertulisan, berhuruf sebagainya. Adakah Allah Ta'ala bercakap Arab? Allah Ta'ala tidak bercakap Arab. Sebab Allah tidak berbahasa, tidak berhuruf, tidak berbunyi. Kalam Allah tidak berbunyi, tidak berbahasa, tidak berhuruf. Sedangkan bila kata kalam percakapan, mestilah sesuatu yang ada bunyi, sesuatu yang berbahasa, sesuatu yang terdiri ataupun tersusun daripada huruf-huruf, tersusun daripada beberapa perkataan. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Jadi kalam Allah. Lepas tu kalau Allah Ta'ala kodim lah tu, tiada permulaan. Sedangkan kalam mesti ada permulaan. Permulaan cakap, pengakhiran. Kalam Allah tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Jangan duk payah Allah Ta'ala merepek daripada dulu sampai sekarang. Sebab Allah Ta'ala tidak bersuara. Jangan pasang-pasang merepek gitu. Oh, Allah Ta'ala ni merepek daripada dulu sampai sekarang. Sebab kalam Allah qadim, tak ada permulaan. Dia faham dia tu. Allah Ta'ala bukan jong-jong, bukan Allah Ta'ala bukan bersuara. Al-Quran bahasa Arab. Itu hanya dipayah tu. Sebab nak relatekan, nak kaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran kalam Allah qadim. Al-Quran baru je buat, kilang tu buat, cetak, buat cetak baru turun kepada Nabi Muhammad SAW, bukan qadim pun. Kenapa pula ni? Ini kata payah nak bahas. Lagi sampai tajuk ni terbahas. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Bersifat dengan sifat Esa. Apa itu Esa? Encik
Islam. Apa itu Islam? Tadi saya cakap, apa itu Islam? Tidak. Tidak berbilang-bilang. Apa itu Islam? Tidak berbilang-bilang, simple. Apa itu Esa? Satu. Tak betul. Apa itu Esa? Esa satu lah. Satu boleh pegang dua. Jadi setengah. Satu per dua. Berjuzuk lah. Berjuzuk lah. Jadi Esa kita tak tepat kalau kita bermakna satu. Sebab satu boleh kerak dua. Jadi satu per dua. Boleh kerak tiga, empat. Bila kerak-kerak jadi berjuzuk. Kita tentu menggambari bahawa Allah Ta'ala berjisim. Maka kita tak boleh kata Esa maksudnya satu. Esa maksudnya tidak berbilang-bilang. Itu paling tepat. Sebab dia salbiah. Dia nak tolak Allah Ta'ala berbilang-bilang. Itu saja. Nak tolak Allah Ta'ala bersifat bilang-bilang, maka kena hadirkan Allah Ta'ala ni sifat adanya Esa. Jadi apa maksud Esa? Esa berat satu. Esa tunggal. Esa sebab tunggal boleh gagah. Esa berat tidak boleh bilang-bilang. Paling tepat. Okey, ini dalil dia. Iaitu sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan wahdaniyah. Kalau kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan Esa, tentu sekali ia berbilang-bilang. Bilang-bilang. Kalau Allah tidak sifat Esa, supaya kita berbilang-bilang, berjuzuk. Lepas tu ada orang supaya kita. Maksudnya dari segi mutasil, kita berjuzuk. Dari segi mufasil, ada orang yang supaya kita. Lepas tu maksud mutasil mufasil. Maksudnya kita berbilang-bilang di sisi mutasil, jadi kita berjuzuk. Tangan, kaki, darah, urat, perut, tulang rangka, urat, tulang sebagainya. Maksudnya terdiri pada juzuk-juzuk. Berbilang tak? Berbilang. Itu panggil berbilang-bilang mutasil dipanggil. Kalau mufasir pula ada orang lain sumpah kita. Ini orang lain yang bertangan berkaki sumpah-sumpah kita juga. Mau muka wajah yang lain. Tapi sumpah kita, sumpah. Maka itu dipanggil berbilang dari segi mufasir. Itu beza dia. Mufasir-mufasir itu. Mufasir ini diri benda tu. Berbilang tak? Mufasir ini ada tak benda lain sumpah dia? Jadi ada benda lain sumpah dia, maksud berbilang juga lah. Lepas tu mufasir ini diri dia tu berbilang tak? Berbilang lah. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat wajahnya, tentu Allah Ta'ala berbilang. Banyak Tuhan. Jadi kita berbilang ini banyak Tuhan. Kalaulah ia berbilang-bilang, berarti tiap-tiap Tuhan itu lemah. Kalau kata dia berbilang, maka Allah Ta'ala itu lemah. Ada sumpah dia. Ada makhluk lain sumpah dia. Maksudnya bila kita sumpah dia, makhluk itu pun Tuhan juga. Ha? Macam masyarakat Hindu. Tuhan banyak. Dia kata bagus Tuhan banyak. Bekerjasama, buat kerja cepat. Buat-buat benda pun siap cepat. Macam orang buat rumah, tukar rumah. Tukar rumah banyak. Rumah cepat siap, tukar rumah seorang. Lambat siap, lambat tu. Dia pergi hujah akal tu. Dia tak tahu tukar rumah banyak kelahi. Lagi lambat siap. Dia ni kata ni, dia ni kita buat bumbung tunjuk langit. Dia ni kata buat bumbung diamond. Dia ni kata buat bumbung perak. Dia ni kata buat bumbung pisang sikat. Buat bumbung saja. Tuhan ni tak siap. Kalau kata mereka bekerjasama pun, kita mesyuarat. Para-para Tuhan Hindu mesyuarat. Hindu duduk jauh. Kita buat bumbung perak ni. Okey, buatlah bumbung perak. Walaupun buat bumbung perak, si Tuhan A buat bumbung belah kanan. Tuhan B buat bumbung belah kiri. Tuhan C buat bumbung belah ni. Bekerjasama lah. Bila bekerjasama macam ni, maksudnya tak sempurna. Sebab apa tak sempurna? Sebab si A dia buat tempat dia lah. Tempat lain dia tak buat lah. Sempurna lah. Tuhan mesti bersifat sempurna. Maksud semua benda dia buat. Tak ada benda yang tidak disentuh oleh dia. Semua benda telah disentuh oleh tangannya. Tak ada sesuatu pun yang terlepas ataupun terlepas daripada tangannya. Tak ada
satu pun terlepas daripada penciptaannya. Tak ada satu yang terlepas daripada penguasaan tangannya. Itu pun betul. Tapi kalau macam Ijah kata Tuhan banyak, dia buat hujung-hujung ni, adakah dia menyentuh yang hujung? Tak lah, dia setahu dia lah. Dia buat ini lah. Yang belah sana dia buat, tak buat lah. Masing-masing buat. Adakah sempurna? Tak sempurna. Semua tak sempurna, dia tak sempurna. Kalau kata mereka sepakat, kalau kelahi, lagi lagi tak guna. Langsung tak ini bumbung. Okay. Lepas tu, tukar seorang lambat siap. Jangan banding dia tu. Ni Allah Ta'ala. Jangan banding dengan tukar. Dia boleh banding dengan tukar. Tak boleh lah banding. Allah Maha hebat, tukang pun dia. Bengok busu. Ada tukang bengok wangi? Tak. Nanti ya. Semua tukang bengok busu, kencing busu. Tak tukang pun busu. Tu ya. Kayak apa? Kalaulah ia berbilang-bilang, bererti tiap-tiap Tuhan itu lemah. Dan kalaulah Tuhan itu lemah, tentulah tidak terdapat alam lemah. 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 Si A buat bahagian dia, dia tak buat ada bahagian lain. Lemah lah dia, lemah lah. Maksudnya perkara tu, maksudnya ada sesuatu perkara yang tidak disentuhi oleh tangannya. Lemah lah. Ada sesuatu perkara yang tidak dia tidak dapat dia diketahui. Lemahlah. Ada sesuatu perkara yang dia tidak dapat jangkau. Tuhan lain yang jangkau. Dia tak jangkau benda tu. Tak apa, kami sepakat. Sebab Tuhan mesti bersifat paling sempurna. Bila kata paling sempurna tu dia kan. Dia ada sesuatu pun yang terlepas daripada jangkauannya, penguasaannya dan penciptaan. Itu. Tetapi alam ini ada termasuk kita semua, maka tetaplah Tuhan Allah bersifat wahdaniyah. Dalil naklinya firman Allah Ta'ala, walau kana fihi ma ilahatun illallah la fasadata. Ini ayat Quran surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 22, walau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah pada langit dan bumi ini ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala, ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala yang masuk campur, ada masuk campur untuk kalau nak buat juga, la fasadata, nescaya rosak binasalah langit bumi, tak jadi. Kalau ada Tuhan lain dia menyebut tak buat, nescaya tak jadi. Pakat duk lahir, duk buat. Mana mungkin satu tempat paku dipaku oleh dua orang tukang. Satu tempat paku, dua orang tukang paku. Bayangkan tengok, dua bertung ni belakar. Tuhan A kata, aku pun nak paku kat tempat ini. Tuhan B kata, aku nak paku. Tuhan Z kata, aku pun nak paku. Pakat nak paku pada tempat. Masuk langit, satu pakat nak buat. Macam mana? Macam ibarat mertun. Kalau kata lima orang, lima Tuhan, lima batang mertun pergi satu tempat paku. Pun paku tak kena. Yang kenalah mertun sama sendiri. Yang kena adalah, yang belakang adalah mertun sama sendiri. Paku tak kena. Taklah paku tak kena. Duk kalau belakang mertun. Alah, sikit kotak mertun kepala. Dia kotak. La kuasa datang. Tak jadi. Tak jadi lagi. Pasal tu katak mertun pergi mahu. Tak Allah. Tuhan A katak mertun kepala Tuhan B. Tuhan B balas balik. Tuhan C campur pula katak pula kepala ni. Katak. Asalnya nak katak lubang paku saja. Tak kebodoh ni. Okay.
batin. Jadi kan kita berkata orang India jaga agama India, China jaga agama China. Mereka pun ada kebenaran masing-masing. Siapa yang benar? Maka dia percaya. Dia mula Yahudi ke Nasrani cakap macam ni. Yahudi cakap macam ni. Yahudi tak cakap macam ni lah. Tengok oleh Yahudi pun cakap. Itu percakapan yang teruk pada Yahudi. Yahudi pun takut cakap. Sebab Yahudi kata, tak ada agama lain yang lebih hebat. Yang lebih hebat, hanya agama kami saja hebat. Yahudi macam tu. Ni dia agama Islam, sedangkan agama Islam agama yang benar. Inna dina inna Allah Islam. Sungguhnya agama Allah Islam, Allah agama Islam. Kan? Wa man yabtaghi ghayra dinin wa man yabtaghi ghayra din ghayra Islam dinan, paling banyak siapa yang cari agama selain daripada agama Islam, paling banyak Allah tak terima. Sebab dia Islam, sebab patut dia kena bangga, dia tahu hanya agama Islam saja yang benar, agama lain batil. Patut dia kena kata tegas. Tapi sebab nak jaga, nak jaga sensitivity, nak jaga sensitivity dan nak jaga hati-hati orang-orang kafir supaya tak kelahi, maka dia cakap macam tu. Bahaya. Sebab Yahudi pun tak boleh cakap. Tiba-tiba kita berani cakap tu. Tak apa, masing-masing kebenaran boleh. Oi. Ha, itu percakapan-percakapan yang boleh menjatuhkan. Tak kira jaga sensitiviti pun, bak agama satu tegas. Agama Islam. Cerita. Wahai orang India, wahai orang Cina, kalau kamu nak mengamal agama kamu, amal. Ini kebebasan. Kami tak ada paksaan. Kami tidak boleh sekat. Adapun kami tetap dengan agama Islam. Allah kerana agama Islam lah agama yang paling benar. Kerana agama Islam agama yang hak. Yang Allah Ta'ala itiraf. Sembahlah Allah wahai Cina di India. Haa, begitu. Boleh mereka takut. Amal kamu tak apa. Okey. Ini masalah juga kita. Kita sekarang ni kerana terlalu sangat menjaga persepahaman kau sebagainya, lalu cakap pun dia tahu tidak. Okay. Nak jaga persepahaman kau, jaga tak ada masalah. Memang kita yang jaga, tak jaga itu. Tapi dalam hal agama, kena tegas. Tak boleh dia buat cakap itu. Ya, cakap-cakap dia menjaga orang kita. Bahaya lah. Merosakkan diri kita. Cakap ini. Okay. Perhatian. Dengan keterangan dalil akli. Ini kita sambung. Kita sambung panjang. Okey. Okey, sekat dulu lah. Nah, yang baik semua tak lah. InsyaAllah sambungan episod selanjutnya lah. Sepak badannya. Ini episod pertama. Sepak badannya memang kena banyak kali. Banyak sesi lah. InsyaAllah sekat dulu. Nah, yang baik semua tak lah. Yang baik semua tak lah. Masih kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.